Beginilah serunya pertandingan Grand Final Turnamen Ramadan Cup U40 tahun ke atas yang digelar di lapangan Rowo Ketapang. Di laga final ini mempertemukan tim Geliut FC melawan Persewangi All Star, di mana kedua tim diperkuat pemain-pemain bertabur bintang di masa jayanya dulu. Nama-nama tenar menghiasi kedua tim yang diantaranya dari Geliut FC, diperkuat oleh Ihrom Syafi'i, Gatot Nakata, Ilhan Manzis, Rebi Cahyadi dan juga Nur Cahyo, pemain yang pernah mencicipi ketatnya Liga Champions Asia bersama Persiwa Wamena. Di babak pertama pertandingan, tampak seimbang silih berganti, jual beli serangan, namun Geliut FC terlihat lebih kompak dan menguasai pertandingan. Di akhir babak pertama, lewat aksi striker sekaligus kapten Geliut FC, Ilhan Manzis, melewati bek lawan dan memberikan assist kepada Ihrom Syafi'i, berubah gol indah pada menit ke-23, skor 0-1 mengakhiri babak pertama. Di jeda turun minum, ofisial Geliut FC merotasi skuadnya dan memasukkan tenaga baru. Alhasil Geliut tampil lebih atraktif, mampu menciptakan banyak peluang dan menambah 3 gol di babak kedua dengan akhir skor 4-0. Dalam laga ini, Geliut FC akhirnya keluar sebagai juara dengan membantai Persewangi All Star dengan skor 4-0. Pertandingan hari ini di sore hari ini grand final skornya 4-0. Geliut ini terdiri dari mana saja ini pemainnya? Pemainnya dari Jogara dan beberapa di masanya itu masa-masa main di mana-mana, dan sekarang usia-usia 40 ini kita ada sebuah Geliut ini. Tim Liputan CTV.